Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Sisi Live bersama Stilian. Okey, alright. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Sekali lagi anda semua berada bersama live untuk sesi kali ini bersama saya dan Tuan Marzuki. So hari ni Stilian kita berkuda dua orang Marzuki eh? Dua orang je. Dua orang berkuda eh. Okey. So sebelum kita mulakan ni, saya nak mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan kepada student kita yang baru tu, kalau anda tengah dengar saya bercakap ni, apa kata anda tulis kat bawah tu, yes, mendengar. Mana tahu kita kena adjust suara tu lagi eh. Yes, ya. Okay, kalau anda dengar saya punya suara ni, boleh reply yes kat bawah tak? Alamak, ada iklan, kucing memanjat pula. Kucing, okay. Boleh dengar tak suara saya? Okay, kepada orang yang dah masuk ni, Azmi HD, okey. Siapa kawan Azmi? Okey, salam. Sidi, Suzi, apa khabar? Sihat ke? Okey, teruskan masuk. Kita nak menunggu lagi orang. Sambil kita menunggu orang ni, kita nak mengucapkan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada siapa Azmi? Geng-geng University Malaysia Sabah. University Malaysia Sabah. Yes, bagian terbuka. Orang KK kita. Ramai kita. Sebab kenapa kita cakap terima kasih kepada UMS, sebab kita baru sahaja pulang daripada Kota Kinabalu. Kita bagi investment talk secara percuma kepada semua student-student UMS yang masuk lagi. Betul. So basically apa agenda kita tu? Basically kita dapat invitation daripada UMS untuk diorang ada program. Biasalah student-student diorang ada buat program, nama dia Investment Week. Betul. So dalam masa selama seminggu tu ada banyak lah dia punya program kan. So salah satu program dia tu, dia invite kita empat orang, seven brothers, untuk bagi maklumat, bagi pendedahan pasal pelaburan saham. Betul. Itu dia. Okay, teruskan mendengar dan teruskan masuk kita punya live. Kita nak satu lagi, kita nak mengucapkan terima kasih kepada Magna Studio. Nampak tu hashtag depan tu. Magna Studio telah memberikan satu fasiliti yang kita kata terbaik pada harga yang berpatutan. Dan dia telah membawa Stallion. Hari ni Stallion Brothers dua orang ni pergi ke Nasdaq. Pergi ke New York, betul tak? Maksudnya? Kita ada dekat New York sekarang. Cuba tengok atas ni, gerak-gerak ni. Sebiji macam CNBC ataupun American punya show-show yang lain. So kita berada di New York sebenarnya. So makna studio yang berada di Setia Alam telah membawa kita di New York. Terima kasih kepada Makna Studio. Bukan Makna. Right. Baiklah Makna, mantap. Okay. So teruskan masuk. Kita akan mulakan sebentar lagi. So kita memberi peluang kepada anda, dan sekiranya anda baru saja masuk, baru saja mendengar Stilian, saya nak anda share video ni kepada rakan-rakan anda yang mahu mendengar tentang kupasan-kupasan menarik pelaburan global. Betul Zuki eh? Betul. Apa yang nak dikupas tu? Kita kupas apa yang boleh dikupas. Kupas durian. Okay, teruskan share. Okay, teruskan share. Anda masuk, anda share video ni kat kawan-kawan. Watch party, yeah, untuk sahabat-sahabat korang. Okay, Fahmi, Sidin, begitu bermakna, yes. Yeah, makna, betul. Jom, teruskan masuk dan share. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Teruskan share, like. Mungkin kawan-kawan anda dah pergi kelas saham yang lain, mana tahu. Mungkin nak dengar macam mana Stallion nak komen ni. Okay, jom, silakan masuk. Dan share dekat grup tu, grup yang ada, mana tahu anda share dekat dalam tu. Supaya dia tengok, wow, ini ke Stallion. Tapi kita buat pengumuman eh, Stallion 4 orang. So ni 2 orang je. 2 orang lagi tombang lah. 2 hari tombang. Yes. Lagi 2 tombang. So tinggal 2 je lah. Dia tombang sebab kat Sabah tu banyak aktiviti. Naik gunung, turun gunung, semualah. So macam-macam gunung ada kat situ. So gunung tertinggi di Malaysia eh. Okay, teruskan masuk. 31 orang. Alright. Okay, ada tak yang dekat sini? Salam, mana lagi 2 sifu? Okay. Dua sifu hari ni tak dapat datang lah because of sebab-sebab tertentu. Dia ada kecemasan tu. Kecemasan, yes. Ada family punya benda lah eh. So kita dua je lah hari ni. So okay, ada tak student Stallion dalam ni? Cuba reply kat bawah. Yes, saya seorang student. Ada tak? Sebelum kita mulakan komen kita lagi 2-3 minit. Alright, ada tak student Stallion?
Okay, kita masih tak nampak lagi adakah student Australian berada dalam ni. Adakah semuanya orang luar? Itu menjadi tanda tanya. Okay, Mas Zuki, banyak benda kita nak komen ni. Memang banyak benda kita nak komen. Okay, ada tak student Australian? Abdul Rahman Limbong, terbaik Australian Brothers. Okay. Zulaika, hari tu tak sempat nak ikut apa slot. Apa lagi ni? Pesan-pesan UMS habis. UMS sampai habis. Okay. Boleh ba. Suzi, gila Suzi, ada lagi ke Suzi? Geng-geng awak dalam ni ada ke? Okey, cuba lah, request sikit. Zulaika, no Zulaika. Oh, ni ada nampak ni Suzi ni. Oh, okey. Okey, masuk lagi. Kat Suzi kita. Okey, Kak Suzi. Okey, apa khabar? Sihat ke? Abdul Rahman Limbong, terbaik. Sudah kita kan? Ni Abang Rizul. Abang Rizul? Rizul Mata. Oh. Okay, Rahman, ya, saya seorang student. Okay, maknanya banyaklah student kita. Okay, banyak student kita, alright. So, bila banyak student ni, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin anda faham. Dan kita akan relatekan benda-benda yang kita ajar dalam kelas kepada situasi semasa lah, alright. Okay. So, Mas Zuki, boleh kita start ke? Apa kata anda dah masuk, tolong share dan like kepada grup-grup lain yang mungkin nak tahu tentang Australian. And lagi satu, ya, siapa share paling banyak malam ni, admin kita murah hati lah. Dia nak bagi akses kepada anda masuk ke dalam salah satu grup premium Stalian yang penuh video-video tutorial dalam tu. Kita dah buat dalam 23, 25, 24 lebih kurang. Dan video-video tu kita ajar tentang pasal saham, macam mana nak masuk, apa pasal saham. So free je. Tapi kena share dululah. So, yalah, free juga. Okay, tapi korang kena bantu kita orang untuk share, untuk like, oh, and then untuk create watch party. Yeah, yeah. Dekat korang punya Facebook group tu. Yeah. So ni tahu ni. Fahmi Jidin, saya malu-malu nak like. Okay, kenal bro, kenal. Saya kenal sangat. Alright, okay. So kita mulakan eh. Boleh masuk kita mulakan? Yes, yeah, saya boleh. Okay. So alright, kita mulakan wish. Alright, so hari kita ini akan memberi komen kepada anda tentang beberapa benda yang kita rasa penting dan hala tuju pasaran saham global dan juga bursa lah. So, session kita ni berakhir pukul 9.30. So, kita akan slotkan tentang market review global yang pertama. Yang kedua, dari segi teknikal apa kita nampak. Dan nombor tiga, kita akan pergi ke bursa Malaysia sikit. Dan nombor empat, kita akan review saham-saham. Dan masa itulah korang boleh tanya soalan dan kita akan terus jawab. Alright. Okay, yang pertama ni, kalau kita pergi tengok pasaran global hari ni, first kita nak tahu, kita zoom dulu pasaran Asia lah apa berlaku. Saya menggunakan, kalau anda nampak, CNBC punya apps untuk saya screen apa akan berlaku. So bila saya pergi dekat Asia punya market, saya nampak, wow, first pasaran paling besar adalah Nikkei, which is Jepun punya pasaran lah. Pasaran Jepun hijau. Hong Kong pun naik 1%. Dan China, Shanghai pun naik 2%. So okay, nampak mood agak baik. Dan kita pergi ke European equities ataupun pasaran Eropah sekarang ni yang tengah buka ni. Tengok tu masuk ni, ya? Sekarang semua basically okay, tengah naik. So lah, tengok DAX hijau, FTSE hijau, CAC pun hijau. Wow. So ada chances untuk kita punya pasaran global ataupun United States, Wall Street akan hijau juga. So saya pergi ke, saya scroll ke tepi dan saya pergi ke dia punya pre-market. Yes, pre-market hijau. Nampak ni. So pre-market hijau, Dow Jones naik, S&P naik dan Nasdaq futures pun naik. Alright. So market akan dijangka hijau. Okay. So soalan dia sekarang ni, Mas Zuki, hijau tu maksudnya apa? Soalan dia macam mana, ui ada benda. Oh, kenapa market boleh hijau ni? Macam mana, apa dia punya pencetus ataupun katalis dia? Nombor satu adalah earning season. Yes. Earning season sedang berlangsung sekarang dan kalau anda tengok menggunakan benda-benda yang kita ajar di dalam kelas, satu kita ada share earnings whisper. Dan kita tahu earnings bersusun minggu ni. So kita ada bank, Citibank dan Goldman Sachs malam. Dan hari ni the biggest earning yang orang akan tengok adalah J&J. Kita ada J&J, kita ada BlackRock. BlackRock kita ada. Kita ada Bank of America. Exactly. So basically minggu ni banyaklah earnings company-company yang besar. Betul. Alright. Antaranya macam tadi yang Hafiz dah sebut, Johnson & Johnson, J&J hari ni, Netflix, IBM,
tu malam-malam sikit. Malam sikit, malam besok, betul. Untuk besok lah. Okay, so anda dah tengok earnings, kenapa boleh naik eh? Okay, J&J Bank of America baru saja mengumumkan earnings dia petang tadi dalam pukul 7.30 tadi masa waktu maghrib. Dia mengumumkan earnings better than expected. Okay, better than expected, apa benda expected tu? Adalah keseluruhan pasaran, kita punya banyak analis dan analis membuat satu nombor yang dipanggil consensus number. Nombor ni orang akan bezakan dengan actual result ataupun apa yang diumumkan. Sekiranya sini adalah jangkaan, sekiranya result keluar pun lebih pada jangkaan, itu akan menjadikan harga saham pak naik. So bila market belum buka lagi ni, lagi 40 minit sebelum buka eh Mas Zuki, tapi kita dah nampak pre-market activity dah start naik. Okay, orang mungkin tanya, apa pre-market activity ni? Pre-market activity ni aktiviti yang akan bermula 2 jam sebelum pasaran saham buka. Maksudnya 7.30 dah buka. So siapa yang boleh beli 7.30 tu? Hanyalah jerung-jerung besar sahaja, institutional player yang register as a institutional punya orang lah eh. So kita tak boleh beli lah kan? Kita tak boleh beli lah, kita ikan bilis kecil-kecil. Kita nak beli kena tunggu macam biasa lah, yes, macam buka. Yes, kita tunggulah 9.30. So bila 7.30 jerung dah boleh beli, dia membuat kenaikan pasaran saham. Tapi kita tak boleh beli, kita boleh tengok sahaja. So kalau pergerakan lebih daripada 5%, kita akan nampak apa? Nampak kecing. Nampak gap up lah, price gap up. Price tu akan sus gap up. So sekiranya pergerakan bawah 5%, kita mungkin tak nampak gap up dan mungkin dia akan berada di sideways lah, right? Contoh so, macam J&J sekarang kita tengok pre-market, yep, pun dia punya aktiviti tu tak terlalu ganas sangat, less than 5%, 1% dalam plus 1% je. Plus je. So nak kata bila market buka pukul 9.30 nanti tu, nak kata dia punya gap up tu sangat signifikan tu mungkin kurang lah. Yes. Dia boleh jadi gap up ataupun boleh jadi gap down. Contoh macam Bank of America, tapi yalah bank punya stocks tak syariah lah kan. Tak boleh beli tu. Alright. Tapi Bank of America dia punya pre-market dia down by 2%. So dia boleh jadi gap up ataupun dia boleh jadi gap down. Yes, alright. Okay, itu adalah earnings season eh. Satu cerita earnings season, di mana kalau anda seorang pelabur global, benda yang anda kena fokus sampai daripada hari ini sampai ke awal bulan Mei eh, first week of Mei adalah earnings season. So earnings season akan mempengaruhi semua kita punya perjalanan saham untuk dalam masa 3 minggu dari sekarang. So kepada student, janganlah risau. Saya tengok ada juga orang PM saya personal, eh macam mana ni, nampak macam ada orang dah lagi pandai pada saya. Jangan risau, anda tak perlu risau sebab kita akan buat satu, insyaAllah kita akan buat satu sesi revision eh Mas Zuki eh. Betul. Sesi revision kepada anda semua semasa earning season berlangsung, mungkin dalam seminggu dua ni kita announce dalam group WhatsApp. So dalam masa tu anda boleh tanya apa anda nak tanya dan kita akan bagi tahu strategi-strategi untuk earnings. Alright, tu ada soalan tu Mas Zuki. Okay, so basically selain earnings season, apa cerita yang ada pada pasaran saham global ni? Cerita yang ada pada pasaran global adalah, satu, kita ada trade war yang tak habis lagi dan masih lagi berlangsung. So pasaran saham ni dia bergerak mengikut news tau. Apa news terbaru, dia akan start to pricing kepada stock. Dan buat masa sekarang ni kita nampak pelabur-pelabur macam dah lupa sekejap pasal trade war. Satu, lupa sekejap pasal Brexit. So diorang lupakan benda tu ke tepi dan dia tengok earnings season. News flow banyak pasal earnings dan aktiviti syarikat lah. So basically bagi saya risiko tu masih ada dalam pasaran saham, tetapi orang macam tutup sebelah mata dia. Jadi kita tengok teknikal, apa teknikal boleh cakap dan boleh bantu kita dalam perjalanan pasaran global ni. Alright. Okay, kita ada komen daripada Abang Wan kita ni. Abang Wan, siapa ni Abang Wan ni? Salam Sifu Mazuki. Waalaikumsalam. Oh, hari tu kita ada ni makan seafood. Tapi masa tu saya dah balik lah. Okay. Dia ada panggilan dia juga. So dia terpaksa balik awal lah. Ya, saya ada panggilan ni. Macam mana ni tuan? Macam mana nak trade ni? Ashraf Aznan, macam kenal tu. Okay, Ashraf Aznan ni mungkin kita kenal ni. Ini adalah salah seorang kawan lama. Okay, so basically selain daripada kita punya fundamental punya news, mungkin kita nak tengok kepada technical sikit lah eh. Apa technical boleh bantu kita. Alright, jom. Okay, Sifu Hafiz, patut lagi ke simpan DNO? Uish,
ini orang lama ni. Okay, so sekarang ni strategi strategi masih boleh. Okay, ini dah simpan makan tahu ni, ni tak move on lagi. Okay, DNO ni adalah salah satu stock yang bagi saya, saya suka lah DNO ni. Tapi DNO ni kita kena buat dia, sebab dia dah naik hari tu dekat dengan RM1. So bila anda masih pegang lagi, maknanya anda masih tamak. Percaya dengan stock tu tau. Tamak. Mazuki cakap tamak betul. So, okay, dia dah naik masa RM1. Masa RM1 tu dah banyak. No, jahat. Ashraf Hasnah ni jahat soalan dia ni. Memang jahat ni. Okay, so basically DNO ni saya dah pergi visit banyak kali tau. So basically saya nampak dia punya produk tu masih lagi relevan walaupun kita ada Brexit, kita ada trade war. Sebab apa? Lampu-lampu LED dalam kereta ni dijangka akan bertambah content of LED. So basically nak simpan lama tak ada masalah lah. Kalau you memang percaya dengan Tuan Hafiz, right? You faham mana you memang suka in terms of fundamental reasons for company nama dia DNO ni. Alright, sebab macam kita, kalau macam untuk saya lah personally, untuk pelabur yang bursa ni, kita jenis tak suka nak pegang lama sangat. Betul. Kita tak ada jiwa investor. Betul. So biasanya kalau katakanlah dah sampai, sebab DNO ni kita beli daripada harga dia 60 sen lagi. Betul, exactly. Tapi lama kan? Sekarang ni dah naik sampai RM1 dan jatuh balik sekarang dalam harga 70 sen lah. Oh, masuk. So bayangkan kalau harga tu dah naik sampai RM1 tapi kita tak jual, kita mengharapkan dia naik lagi. Betul. Boleh, tapi you kena ada satu apa nama ni, macam cakap kekuatan jiwa satu. You kena ada satu kita panggil dia sebagai trailing stock. Trailing stock tu maksudnya you akan letak satu stop loss, tapi apa nama ni, kalau katakanlah dia jatuh sikit, you masih lagi dalam profit. Tak adalah macam you beli harga 60 sen dah naik sampai RM1 dah ni, you dah untung 40 sen. Betul. Tapi sebab you rasa macam boleh naik lagi ni, boleh naik betul lagi. Betul. Itu adalah jatuh balik sampai 60 sen lah yang nak you tak dapat apa. Mazuki macam tu lah retail client. Dia nak tunggu, nak betul-betul jadi kaya jutawan baru dia jual. Nah, itu mungkin kita kena adjust sikit Mazuki eh. Kak Zura ni. Kak Zura, lama tak jumpa apa korang. Apa khabar Kak Zura? Ni Ashraf Aznah ni dia cara nak treat ni Tuan Ashraf apa nama ni, dekat rumah tu cuba tenung bayi anda yang baru lahir tu. Betul. Okey Tuan Ashraf, kita dari Stadium ucapkan tahniah. Banyak benda kita nak tahniah hari sebenarnya. Kau tak tahu banyak benda. Oh tak tahu eh. Okey. Okay, so basically kita nak komen tadi. Okey. Okay, Mazuki. Okay, fokus. Kita bagilah sikit. Okay. Alright, okay. Kepada okay. Kita try tengok chat. Mazuki nak bagi sikit review, Mazuki. So, bagi sikit, Mazuki. Okay, untuk sekarang ni, kalau kita tengok untuk saham, ni untuk index lah, S&P 500. Alright. Kalau kita tengok, dia masih lagi dalam, kita panggil trend dia, trend menaik lah, ataupun uptrend, right? Sekarang ni S&P 500 berada pada paras 2,900. Okay, kalau katakanlah potensi untuk kenaikan S&P 500 ni, kita akan ambil dia mungkin akan naik sampai sini dia punya resistance je, dalam 2,950 lah lebih kurang, right? So sekarang dekat sini 2905, so ada dalam lebih kurang 40-50 poin lagi sebelum kita nak tengok sama ada S&P 500 ni akan naik lagi ataupun dia cuma test dulu kemudian baru dia akan jatuh balik. Itu kita kena tengok kemudian lah macam mana. Alright, tapi yang ni kita tengok daripada time frame daily charts. Okay, kalau kita tengok pada Dow Jones pula, Dow Jones punya chart pening je orang. Apa Mazuki buka ni? Okay, kita tukar sikit. Okay, Dow Jones sekarang berada pada paras 26,384. Oh, ada gaya all time high Mazuki. So, kalau ada gaya nak naik sini, kita boleh nampak dia tengah nak, dia buat kenaikan. Alright, and then dia buat satu correction and then test new high balik. Kalau dalam chart pattern
pattern ni kita panggil dia sebagai apa nama, mungkin sending triangle. Kalau kata kalau breakout ni, mungkin at least dia akan pecah dulu dalam level 27,000 ni lah untuk Dow Jones. Okay, so itu untuk Dow Jones dengan S&P 500. And then kita ada Nasdaq. Okay, dia adalah tiga indeks utama kat US. Okay, US 100 ni. Mazuki, okay, Mazuki tengah mencari di manakah Nasdaq yang menyorok. Mazuki. Alright, okay, kita jumpa. So untuk chart Nasdaq sekarang dalam 7,677. Dan kalau kata kalau dia nak break, tak jauh dah tu, dalam 7,700 lah, tak okay, jauh sangat. Alright, okay. Okay, so kita dah tengok chart kat sini eh. Kita tengok Nasdaq 100 and then kita tengok SPX US. Kita tengok S&P 500. Semua basically heading towards all time high eh. Kalau tanya all time high tu apa, adalah this is all time high, paling tinggi 2950 lah saya rasa, 2940. So paras tertinggi eh. Okay, so ada benda sebanyak saya nak komen. So kalau kamera boleh tengok, tunjuk muka saya yang serius eh. Basically okay. Alright, okay guys, apa kita nak komen adalah number one adalah kita tak bagi recommendation apa-apa stocks untuk buy atau sell sebab kita tak ada lesen nak buat macam tu. Kita hanya bagi idea eh. Tu benda saya nak retreat awal-awal. Alright, apa kita nampak adalah kalau kita tengok, kita buat study on volume pattern eh, on US market sini, kita nampak prices keep on going up tapi market activity dekat US keep on going down. Market activity tu apa tuan Fiz? Market activity tu adalah total volume traded dekat dalam index US ni keep on going down. Kalau saya track, saya tengok average daily untuk S&P 500 adalah sehari dalam 620 juta macam tu. So bila kita tengok last 2 minggu di mana index terus naik, kita nampak dia punya average trading adalah 400 lebih sahaja, 400 juta, 470, 450, tapi index naik. Okay, so kita boleh komen, apa saya nampak adalah kalau anda perasan, masa kejadian ni adalah benda yang sama macam kita tengok masa sebelum market tank 20% atau market jatuh 20%. Benda tu adalah sama, tapi kita tak boleh cakap lah straight away, confirm crash, tak juga. Sebab mungkin ada extended rally. Rally tu boleh terus diteruskan. So kita boleh cakap yang kalau untuk katalah untuk retail investor yang nak buat long term investment, Mazuki kan, this is not the best time untuk kita masuk lah. Sebab avoid fresh purchases. Sebab apa kita nampak, kalau anda katalah saya nak pegang 3 tahun, boleh ke stock-stock katalah ambil PG ke JNJ ke stock-stock Nike ke, boleh ke? So basically bukan tak boleh, tapi kita nampak risk reward ratio tu tak balance dan tak berapa berbaloi. Dan itu satu eh. Nombor dua, bagi kita better kita tunggu earning season habis dulu, from there baru kita nampak apa direction yang seterusnya. Alright, so sekarang ni untuk student, the best thing nak buat apa? Ni trading. Ada soalan ni. Apa tu? Pandangan saudara mengenai pelabur luar negara membawa lari modal. Bawa lari modal. Okay, basically macam ni. Mungkin orang tak tahulah, kenapa Australian trade global lah, kenapa tak trade bursa? Okay, dia macam ni tau. Kita pergi global kepada anda sebab global kita tak beli. Basically dia ada banyak instrumen-instrumen yang membolehkan kita beli pada harga yang lebih murah lah. Kita main option. So option ni adalah flexibility yang di offer kepada retail investor untuk masuk saham tu pada harga yang murah. Macam kita beli warren kat bursa lah. Tapi option ni kita ada put option, call option. Kita boleh kawal dia punya spread. Kita boleh buat banyak-banyak strategi, strangle, straddle dan sebagainya. So kita tak nak guna cost yang besar. So kita nak guna satu option tu. Basically kalau ambil Nike punya option, kita buat 3 minggu punya expiry date dalam $150, $140. That's it. Itu sahaja modal yang kita pakai. Alright. Okay, so Mazuki, kita dah komen sikit pasal global sekarang ni. Kita dah tahu market global ni agak gayat lah, kita tengok betul. Tapi gayat. Tu lah, nak kata market global ni, walaupun kita dok kata gayat, I say kita dok kata gayat and people keep on expecting market ni akan jatuh since
daripada Januari lagi. Betul. Tapi market still naik, naik, naik. Tapi dia punya kadar kenaikan itu sangat slow. Kan? So kita expect dia nak jatuh, biarlah jatuh sekali kan. Boleh kita buang hati. Sedap lah. Ini dia macam dia naik slow, 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 slow. Tapi kita expect dia jatuh. Betul. So itu adalah pasaran saham. Okay, ni Syahrin ni dah tadi. Boleh bagi list stock US 3 bulan ke atas. Dia student-student eh? Student eh? Ha? Syahrin, boleh bagi list stock invest 3 bulan. Okay, kita tak boleh nak bagi list lah. Nanti kita akan tikan PM anda lah, bagi idea apa-apa. Sebab kalau kita bagi list, dia nampak macam kita ni bagi buy call kat orang tau. Ya, yeah. Nanti kita cuma boleh bagi ni, idea. Yes, kita bagi idea. Right. Stallion ni dah, orang kata dah famous lah. So SC pun mungkin tengok, bursa tengok. So dia tengok, eh budak-budak Stallion ni betul ni. Belagak sangat. Tak, saya gurau, saya gurau. Nah, basically kalau you nak tengok apa stock invest dalam tempoh 3 bulan ni, first you kena tengok company tu, at least for sure kena company yang strong dari segi fundamental lah. Yeah. Kan? And then yang kedua, you kena buat juga you punya analysis daripada segi dia punya pergerakan harga dia. Jangan beli counter-counter downtrend, beli counter yang uptrend. Okay. So basically kalau dalam global ni banyak je counter-counter yang masih lagi uptrend and then you boleh beli. And then kata kalau nak simpan dalam 3 bulan, I think ada banyak stocks dekat global market ni. Tapi kita nanti kita petik lah. Nanti kita petik ada few stocks. Yes, betul. Itu daripada Mazuki ya. So itu Akmal tu tanya soalan tu, kita kena PM sebenarnya Akmal tu. Okay. So basically Mazuki, so saya nak sambung dengan Bursa Malaysia lah. Bagilah Mazuki sikit. Kita asyik cerita pasal global lah kat Mazuki. Apa anda nampak Mazuki? Market kita je koyak lagi. Market lain pergi, Bursa koyak. Apa cerita? Alright, assalamualaikum. Selamat petang kepada semua pelabur-pelabur Bursa sekalian. Alright, bersama saya sekali lagi Marzuki Fadalullah. Okay, Remizer Maybank Investment, bank di dataran Maybank Bangsa, dan juga Remizer pilihan anda. Betul. Okay. Selalu kalau you all tengok dalam saya punya personal page, saya selalu letak hashtag Remizer911. Kan, Remizer911. Kenapa Remizer911? 911 tu adalah basically saya punya reminder code lah. Berkaitan dengan kecemasan ataupun emergency. Sebab apa, basically kebanyakan student-student kita ataupun in fact klien-klien kita, bila dia cemas dia cari saya. Okay. Dia untung dia cemas, dia rugi dia cemas, dia baru dia tak tahu nak buat apa dia cemas. So bila saya nak convert jadi reminder tu, saya memang saya purposely minta kod 911 tu. Okay, sebab apa, saya tahu ramai orang yang cemas-cemas yang cari saya. Dan insyaAllah saya cuba untuk menenangkan hati anda semua. Alright, back to business. Untuk Bursa Malaysia, kita dapat lihat daripada minggu lepas ya, daripada hari Khamis, hari Jumaat. In fact semalam pasaran bursa Malaysia sekarang ni agak lemah sikit. Okay, tak banyak counter-counter yang kita boleh layan. Basically banyak counter yang kita dah layan sebelum ni mostly dah sampai kepada kita punya target price yang ketiga, yang keempat. In fact ada yang naik lebih lagi daripada target price yang kita telah set. Okay, so itu pun menjadi satu penanda aras yang mana mungkin market pada masa tu dah agak lemau ataupun dia dah berat lah, dia perlukan satu tempoh masa untuk berehat. Okay, contoh macam dalam minggu ni yang kita tengok counter yang boleh kita layan, contoh macam Inari. Okay, Inari dia baru break, dia baru buat dia punya new high masa dia breakout 173. Above 1.73, tadi dia dah naik sampai RM1.80 dan insyaAllah kita target dia naik sampai RM1.90 ataupun kepada harga RM2 lah. Okay, untuk Bursa Malaysia. So untuk counter-counter yang lain, kalau kita tengok okay, mana siapa-siapa yang dah beli counter-counter dalam bursa, make sure korang kena tengok korang punya position sekarang ni.
Sebab apa, basically kalau based on saya punya scanner alert untuk bursa tu, kebanyakannya dah hit saya punya price alert untuk immediate stop loss. Immediate stop loss tu maksudnya immediate support lah, sebab kebanyakan harga dah naik tinggi. So bila dia dah naik tinggi, dia akan buat satu correction. So immediate correction tu yang at least kalau kata kalau you dah beli pada harga yang betul-betul tinggi ni, kalau kata kalau you tak buat stop loss pada harga immediate stop loss yang terdekat, mungkin sekarang ni you akan mengalami kerugian lah. Okay, cantik, cantik Mas Uki, cantik. Betul ke perut kenyang? Memang tenang. Aduh, Bro Azri, Bro Azri, set lah gua satu kali. Belanjalah Tropicana. Contoh, kalau kita boleh tukar pada kita punya skrin ni, alright? Maybank Alright. Yang main-main so, Maybank. Contoh ni. Macam yang saya katakan tadi, Inari. Inari sekarang ni dia tengah menari-nari. Okay, dia baru saja break new high daripada previous resistance ni, dalam range 172-173 lah. So hari ni dia dah buat kenaikan selama 2 hari sampai setinggi 80 sen. So insyaAllah kita akan buat masa sekarang ni masih lagi positif untuk Inari. Okay, kalau korang ada counter-counter lain yang korang nak tanya, boleh tanya, insyaAllah kita akan cuba untuk jawab. Okay, betul. Eh, bursa Mas Uki, kita tengok small cap nampak lagi. Betul Mas Uki, tengok small cap, small cap ni nampak lagi better daripada big cap tu eh. Yes, betul. Sebab mesti ada masyuknya geng-geng yang apa, yang jorong-jorong besar ni, diorang kebanyakannya diorang menjual. Yes. And so kita yang mana layan small cap, yang mana modal mungkin tak besar sangat, so kita cuma boleh mampu beli untuk counter-counter yang mungkin bawah daripada RM1. Tapi karat ni tak syariah pula, okay. Yes. Contoh macam counter-counter yang kita dah ride sebelum ni, Dayang, Perdana. Betul. Okay. Permaju ni dia tak tahu bila jatuh-jatuh. Okay. You all boleh tengok balik. Basically ini adalah masanya untuk hari ni kita tengok pasaran dia ada few counter-counter yang dah pun membuat signal ataupun bunga-bunga orang cakap. Nak pergi. Bunga-bunga bukanlah nak pergi, dia baru nak rebound. Ui. Baru start nak naik balik. So mungkin you all boleh standby. Sektor mana tu banyak? Sektor mana tu? Sektor mana kita tak tengok by sektor. Kita tengok mana yang terlintas dekat depan mata, itu kita sambut. Okay. Kita bukan jenis tengok sektor punya orang. Itu adalah komen daripada Tuan Mazuki eh. Okay, so kita akan pergi balik kepada kita punya global lah eh. So kita punya fokus, seperti anda tahu, mungkin student-student kat sana menunggu kita untuk review, betul Mazuki eh? Yep. Okay, salah satu benda yang anda kena tahu adalah result kita punya earning season untuk minggu ni. Earning season boleh-boleh kita share ke kat sini? Boleh kita share ke? Boleh. Okay, earning season eh. So, okay, anda tengok dulu muka saya sebelum kita berubah ke screen eh. Tengok dulu muka kita. Okay, alright. Kita nak saya tunjuk anda satu benda lah eh. So, okay, alright. Okay, jom. Cuba tengok ke screen sebentar. Okay, guys. So, apa kita nampak kat sini adalah, ini adalah earnings yang akan berlaku pada minggu ni eh. So, anda dah nampak dekat screen anda. So, kita ada... Dia ada dua tau. Dia ada before open dengan after close. Saya nak terangkan sikit kepada anda semua. Before open adalah result yang di-announce sebelum market US buka. So bermakna sekiranya market US buka 9.30 malam, dia akan announce waktu maghrib, waktu kita 7.30 ke 8 malam. Dan after close pula adalah selepas market US tutup pukul 4.30, market tutup, dia akan announce dalam pukul 5 pagi, 6 pagi waktu Malaysia. Dan kat sana tu petang lah eh. So basically ini adalah, dia ada dua, before open dengan after close. Okay, kepada orang yang tahu strategi apa kita nak tengok ni, strategi apa. Okay, kalau kita fokus kepada kita punya jadual kat sini adalah, anda boleh tengok kita punya result yang besar-besar yang akan keluar. Nombor satu adalah Netflix akan keluar hari ni eh. Nombor satu Netflix. Nombor dua kita ada IBM. Okay, kita ada IBM nombor 2. Dan next kita ada Netflix, IBM awal pagi ni lepas market tutup. Dan dia akan masuk dekat dalam earnings punya, dalam marketnya activity pada hari Rabu. Okay, hari Rabu kita ada Pepsi.
kita ada, saya nampak Pepsi saja. Ah, hari Khamis kita ada Selam Berje. Ni Abbott. 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 Ramai orang tak pernah dengar Abbott ni tapi suka minum susu dia. Susu dia baby lah. Ha, susu dia famous. Mungkin Masuki eh. Kau tahu ke? Anak siapa kau minum susu? Okay, so Abbott ni basically tak berapa nak strong lah. So kita tak nak fokus lah. Kita fokus PepsiCo lah. Kita fokus, okay ingat ya, Netflix, IBM, PepsiCo. Kita akan tengok satu-satu. Selam Berje, Skechers. Selam Berje, Honeywell, Skechers korang punya kasut Skechers. Tu Skechers dia tak berapa nak ni sangat. Okay, first kita tengok, jom kita fokus kepada muka saya dan Marzuki dulu sebelum kita pergi ke chat. Okay, alright. Okay, so apa yang saya akan buat sini, saya guna investment.com, platform yang percuma dan bagi live update. Dan saya tekan JNJ kat sini, JNJ Johnson Johnson. Okay, so this is ni adalah movement Johnson Johnson. Kalau kita tengok dalam masa 2 tahun ni, so Johnson Johnson adalah one of the biggest stocks kat dalam S&P 500. Okay, sekarang ni okay, kita nampak kat sini eh. So kalau saya nak tukar kepada Haken Ashi, student mesti dah jauh. Okay, Haken Ashi, kita tukar Haken Ashi. Okay, so dekat Haken Ashi kat sini, satu sebiji kat sini, apa yang korang nampak dalam JNJ? Boleh tak student yang ada kat sini, okay, student yang ada kat sini boleh tak cuba komen apa yang anda nampak dan apa yang kita cakap dalam hari tu, apa yang patut kita buat? Alright, okay. So, komen ataupun review dari saya adalah JNJ, kita tahu earnings dia malam ni. So, sekiranya anda nak masuk, katalah kita beli option dekat dalam kita punya Saxo. Option tu basically anda boleh ambil dalam masa 3 hari atau 2 hari sahaja punya option, right? Sebelum announce lah. Ya, sebelum announce lah. Macam JNJ ni malam ni dah announce lah, tak boleh lah. Dia announce malam ni. Malam ni ya? Malam lepas market tutup. Oh iya ke? So, sekiranya anda masuk position sekarang, let's say anda masuk position sekarang. Kan before lah, bukan before market. After, eh? After. Dia after. So, dia adalah after apa? Pergi tengok dekat ni. Okay, after. After close, nampak tu? Before. Netflix. Oh, okay. Netflix. Kita cerita Netflix. Jangan say Netflix. JNJ, babe. Okay, JNJ. Alamak. JNJ. Kita ada kekeliruan lah kat situ. Saya cerita pasal JNJ. Okay, kita tukar dulu. Kita tukar. Maafkan saya, ini adalah masalah teknikal. Okay, Tuan Hafiz, kita punya fikiran dia ada sedikit terganggu sikit. Alright, okay guys. Okay, jom kita fokus kepada kita punya stock ni, Netflix. Netflix nampak 1, 2 hari berturut-turut dah jatuh. Okay, so stock ni kita bagi komen je lah. Kita bagi komen. Ini adalah illustration sahaja. Anda kalau risau, mungkin stok ni sebab dia bukan syariah eh. Netflix ni by the way tak syariah lah. Tak syariah lah, tak syariah. So mana tahu kita ada pengikut yang bukan beragama Islam mungkin nak beli ke. Okay. Yeah. Yang pertama yang beli, kalau kita tahu dia punya earnings dia malam ni lepas market tutup, sekiranya apa anda buat adalah anda right click anda punya platform Saxo tu, anda buka position 3 hari pun, 3 hari maksimum. Right, 3 hari maksimum. So ini untuk student kita, yang bukan student kita jangan follow. Saya ulang lagi sekali, jangan follow. Kalau korang beli, kita tak bertanggungjawab. Okay. Kalau student beli pun kita tak bertanggungjawab kan? Okay. So adalah dalam masa, kalau ni semalam ni, so anda punya option, tak kisah put atau call, adalah tak lebih daripada 3 hari sahaja. So 3 hari dah cukup lah sebenarnya. Tak payah nak buka seminggu. Malam ni earnings buka seminggu tak payah. Sebab cost mungkin akan tinggi. Dan option ni semua anda tahu kan, kalau lagi dekat, lagi pendek expiry date, lagi murah. So basically, kalau tahu earnings malam ni, better kita ambil 3 hari dah cukup. Alright. Tapi itu untuk Netflix lah. Tapi tak ramai yang tahu habis pasal option earning apa ni semua kan. BMO, JNJ, BMO. Oh okay, betul lah, ramai tegur tu. Betul lah, maafkan saya. Okay, next. Back, kita balik pada bursa tadi sebab ada ramai punya peminat bursa kat sini. Oh lama. And ada yang tanya pasal Protasco. Okay, kita buka Protasco, kita try tengok. Okay, Masuki, okay. Tuan Masuki kita adalah back to bursa. Allahu Akbar. Protasco, kantor-kantor macam ni korang beli. Okay, alah-alah kita tunggu Masuki buka ni. Apa kata anda dah masuk dalam video ni, anda share dan like video stay dan sensor murang, walaupun orang.
So sekiranya anda share dengan banyak, admin kita akan pick up nama anda dan akan masukkan anda dalam grup premium lah. Grup premium tu adalah video-video kita orang, macam mana anda nak tahu pasal-pasal global ni, benda-benda basic semua dalam tu lah. Yep. So basically anda kalau nak benda tu, secara itulah, by the way, kalau korang nak jumpa kita 4 orang terus secara bersemuka, minggu ni insyaAllah kita akan berada di Menara PJRM. Betul 20 hari bulan April. Okay, so kalau korang nak register untuk kita punya program seminar melabur saham global, okay, boleh register kat kita punya Facebook. Nanti team kita akan pick up. Register free, korang just datang, bawa diri, bawa nota. Yes. Kosongkan fikiran. Bukan betul. Kosongkan fikiran, tenang. Clear orang putih kata clear out your mind. Yes. Supaya korang boleh apa nama ni? Sedut ilmu. Betul. Sedut ilmu lah, sedut benda lain jangan. Kalau anda datang, kita akan bagikan anda satu video percuma, dan sebenarnya video tu kita jual, tapi siapa yang datang sahaja dapat stadiumnya video lah. Alright. Yes. Yes. Okay. Siapa nak komen Mazuki? Busa kita. Tadi yang tanya pasal saham Protasco ni. Okay, kalau kita tengok dekat saham Protasco sekarang ni, some gangster ni. Okay, personally saya kalau macam counter bawah 30% ni, saya tak berapa nak gemar sangat. Satu, kalau kita tengok daripada pergerakan harga ni sekarang ni, dia sebenarnya lebih pada sideway dia punya range daripada 20% ke 30%. So kalau katakanlah untuk saham Protasco ni dia nak naik lagi, first kali dia kena pecahkan paras resistance dekat harga 30% ni dahulu. So kalau dia boleh pecahkan harga 30%, ini insyaAllah dia akan boleh pergi sampai dia punya previous high tu dalam harga apa nama ni, 30-35 sen. Okay. Dan then, tadi ada yang tanya juga pasal padi ni dan raya ni kan, lagi 2 minggu lebih je dah nak puasa. So mungkin korang semua dah pun standby, mungkin ada yang dah shopping dah pun. So kalau korang boleh tengok sekarang padi ni dia buat kejatuhan previously, jatuh sampai RM3.50. So RM3.50 ni adalah dia punya harga lantai, ataupun kita panggil sekarang pada harga support. So kalau korang nak beli, the best price, kalau siapa yang jenis nak beli harga murah, korang boleh try queue beli harga RM3.50. Tapi sekarang ni padi ni dah pun mencecah, dah naik sampai RM4 lah. And then insyaAllah kita expect padi ni mungkin akan naik lagi. Tapi macam mana pun, harga yang resisten yang terkini sekarang ni dalam harga dia RM4 lah. Kalau katakanlah padi ni dia boleh pecah dan continue naik lagi lebih daripada RM4, insyaAllah kita punya next target yang kita aim untuk kenaikan dalam harga dia RM4.50, RM5 dan juga RM5.50 untuk padi ni. Okay. And then apa lagi counter-counter yang korang nak tengok untuk saham-saham bursa ni? Korang tanya tadi MRCB yang macam ni, boleh pergi lagi MRCB? MRCB hari tu dah naik dah lebih daripada RM1. Okay. Basically sekarang ni, kalau katakanlah untuk Bursa Malaysia, untuk Bursa Malaysia sekarang tema dia lebih kepada orang panggil sebagai ECRL Link Stocks. Kamera sana lagi? Sana? Kamera tu, alah, come on Mazuki. Kita tak biasa depan-depan kamera. Kan nak jadi membaca berita. Come on. Okay. Antara stok-stok yang kalau korang track Bursa, korang sepatutnya tahulah. Sini pula. Sini, tu. Sini. Okay, kalau korang biasa track Bursa, korang mesti tahu kaunter-kaunter ni. Contoh macam GBG, AQRS, apa nama, HSS, apa lagi, MRCB. Basically all the construction, bukan not all, most of the construction dan juga apa nama ni, property punya sektor, dia dah pun buat kenaikan. Betul. Okay, tapi saham-saham ni sebenarnya dah naik dah pun daripada bulan 2, bulan 3 hari tu sebelum news keluar, sebelum baru-baru ni PM kita announce budget for ECRL punya project, which is diorang dah kurangkan by 20 million Betul, ya. So ada orang cakap kalau katakanlah budget dah kurang 20 juta, maksudnya apa yang bagusnya? Baguslah daripada tak ada. Kan kalau tak sebelum ni dia nak buat projek ECRL tu. So sekarang ni projek still jalan. Company-company tu pun mungkin sebelum ni dia orang on tak on. So sekarang ni dah confirm dia orang dah allocate, and then ECRL on. Betul.
Betul. So sebab itulah kaunter-kaunter ni semua pun dah. Tapi untuk busa ya, untuk busa saya nak komen sikit kepada anda yang mungkin nak beli busa ni, mungkin kita boleh tunggu pada bulan 5. Sebab apa? Sebab lagi satu benda ataupun risiko paling besar sekarang adalah MSCI rebalancing punya efek. So MSCI rebalancing ni dikatakan akan MSCI benchmark yang orang-orang guna dan orang-orang packkan portfolio dia dengan benchmark ni untuk international punya investment. Dan kita ada dengar yang Malaysia punya weightage akan dikurangkan, dan kita nampak Chinese stocks atau A shares dekat Shanghai itu akan dijadikan lebih in terms of weightage. So bila benda ni berlaku, dia akan create a vacuum kat dalam pasaran bursa, dan mungkin ada aktiviti-aktiviti penjualan daripada foreign investors. Itu anda kena be mindful, dan mungkin lepas tu mungkin adalah banyak peluang kepada anda. Alright, so itu adalah satu nasihat saya nak bagi kepada anda semua. Okay, so lagi satu stock mungkin saya nak review, stock global stock review. Okay, saya nak buka satu stock ni, nama dia PG tau. PG ni adalah stock shampoo yang saham buat shampoo, sabun dan semua benda yang berada dalam toilet rumah anda sekarang ni. Okay, so stop apa? Okay, boleh kita fokus kepada kita punya screen sekarang ni. Okay, saya tekan PG PG, Procter & Gamble. Okay, dia keluar Procter & Gamble Company. So boleh tukar sekarang. Okay, so anda nampak PG ni adalah salah satu stock yang paling mengganas sekali kat dalam US. So PG ni adalah salah satu komponen big cap stock. Dia punya naik, cuba tengok. Memang tak logik, memang terus naik. Okay, so sekarang ni dia punya kenaikan, apa kita nampak, kenaikan dia adalah lebih daripada, dia dah running ahead daripada fundamental dia. Dan kita tengok dah berapa lama dia naik, saya nak kira berapa persen. Okay, stok ni dia dah naik dah lebih kurang 50% tau. Dalam 50% dalam masa setahun non-stop. Orang bergolak, dia tak bergolak, dia naik lagi. So, apa kita cakap adalah, kita tahu PG punya earnings akan nak dekat ni. Macam mana saya tahu adalah, untuk orang luar, saya tekan PG. Saya nak Google sahaja, earnings date. Okay dah, itu je saya Google. So, dia keluar sini, 24 bulan 3. So, kalau kita nak 23 bulan 4, kita pergi ke kalender, dia ada dalam masa seminggu lagi dia sekarang. Alright, seminggu dari sekarang. So, saya punya jangkaan kepada stok ni adalah bila dah naik 50%, so dia running ahead from dia punya numbers. So kita dah nampak chances untuk stok ni naik at least lagi 5-10% adalah struggle. Dan kita orang cakap buy on rumors, sell on news. Yes. So saya expect masa earnings 23 bulan 4 ni akan keluar, mungkin dia akan keluar di bawah daripada estimate atau di bawah daripada jangkaan. So benda ni apa akan berlaku adalah, sekiranya stok yang dah naik banyak ni, kita go for put option masa earning season, mungkin kita boleh dapat sesuatu daripada situ. Alright, so modal tak besar lah. Kalau kita buat satu put option dalam masa kita boleh start buat minggu depan lah. Kita Isnin kita start buat, kita buka satu put option, dan mungkin kita boleh dapat capture pergerakan dekat dalam earning season lah. Right, itu adalah salah satu benda yang kita akan discuss insyaAllah dalam kita punya review dan live trade. Okay, kalau anda ada soalan, teruskan tanya. Ya, ada bawah tu soalan macam best. Teruskan tanya, jangan malu, teruskan share video sekalian. Bawah sekali, ada macam soalan menarik tu. Dah tukar kerajaan baru, link stock pun dah blur. Oi, sih, bahaya nak komen tu. Dia main kerajaan pula kat sini. Okay, senang cerita macam ni Tak kisah pun kerajaan. Dalam kalau retail investor nak main stock market ni, kita tak perlu kisah kerajaan mana yang ada. Sebab stock tetap stock, walaupun kerajaan bertukar saham ada kat situ sambil bila. Right? So kita tepikan elemen-elemen politik dekat dalam kita punya pasar saham ni. Okay, ada satu untuk orang yang trade bursa sekarang ni. Okay. Especially kepada golongan-golongan yang kita panggil sebagai kontra player. Alright, korang tahu tak, lepas ni, sekarang ni bila korang beli satu-satu saham tu, korang akan bayar selepas 3 hari ataupun T+3, which is forced selling tu adalah pada hari yang keempat. Tapi mulai bulan 4, ujung bulan 4 ni nanti, bursa pun dah announce dalam dia punya website, dia akan kurangkan settlement date tu, kurangkan kepada 1 hari. Bukanlah satu hari. Okay. Fail lah. Cakap ni macam berita lah. Alright. So maksudnya sebelum ni daripada T+3,
tukar kepada yeah. T+2. So dah berkurang satu hari. Alright. So siapa yang jenis kontra player tu, korang kena take note lah pasal benda ni. Kenapa takut dia buat macam tu, Mas Zuki? Kenapa Busa buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab dia nak lagi banyak bisnes. Sebab katakanlah T4 nak kena tunggu 4 hari pun nak jual. Okay. So ni dari segi on broker punya side lah. But the reality part on kita pun tak sure. Dia nak increase more volatility on the market. So lagi banyak orang jual beli dalam pasaran saham. So market kita pun lagi bertambah meriah. Yeah. Tapi kita tengok keadaan sekarang ni, kalau tengok retail investor 20% dia, less than 20%. 80% yes. Semua institutional investor. Kalau institutional tak beli, tak pergi lagi. Tapi semua cap tak pergi, okay, eh? Betul. Ini adalah tauke kepada semua cap. Bursa Malaysia, siapa nak tahu semua cap yang menarik, terbaik, boleh duduk di bawah jagaan Mazuki 911. Yes. Itu adalah nama samaran. Remaja kecemasan. Okay, so kalau ada soalan teruskan tanya. Sebab kita ada 5 minit sahaja lagi dari sekarang, sebelum Makna Studio suruh Stalin keluar dari sini. So basically, okay, teruskan sebelum tanya soalan. Apa soalan yang menarik ataupun kita bagi student, apa nama ni, ada input sikit lah. Yeah, okay, macam biasa, every apa nama ni, last Stalin sharing ni, ada tips yang kita nak bagi kat korang. Hari ni berapa T? Hari ni dia tak ada TT. Okay. Basically just nak share, baru-baru ni kita tengok saham Disney naik more than 10%. Sebab apa? Sebab dia dah buat satu apa nama, dia punya online streaming. Online streaming, yeah. Contoh macam Netflix, kita ada Amazon Prime, kita ada Apple TV pun ada juga, dan juga YouTube. So sekarang ni semua dah more to digital ataupun digital TV, digital subscription. Orang dah tak tengok yang conventional punya TV, kurang lah, bukanlah tak tengok, kurang. Okay, so basically diorang punya business sekarang ni dah go kepada online subscription. Yeah. Contoh macam you all selalu tengok, you all ada subscribe Netflix kan? Betul. So sekarang ada pencabar yang terbaru, Disney. And then dia buat dia punya subscription dia lagi murah kat daripada Netflix. So that's why saham Disney naik 10%, and then saham Netflix pula jatuh. Alright, untuk IPO yang akan datang untuk saham-saham global, contoh macam kita tengok sekarang ni yang dah listing, company nama dia Leaf. Okay, yang buat e-hailing ataupun lebih kurang macam GrabCar ataupun Uber, tapi Leaf dia dah listed dulu. First day listing naik, tapi lepas tu jatuh slow. Betul. Alright, and then ada lagi 3 company besar yang mungkin expected akan listing dalam tahun 2019 ni. Next abang dia lah Uber. Okay, dan yang seterusnya adalah Pinterest dan juga Robinhood. Ini adalah antara IPO besar global. Untuk global. Yep, saham global. Alright. Saham Malaysia dia ada IPO juga, tapi dia sangkut sikit. Ayam tercekik. Ayam tercekik. So bila ayam tercekik, QSR. Dia terbantut. Saya mungkin tak boleh komen, bahaya. So saya bagi Mazuki komen. Nak jual lagi ayam mahal sangat, orang tak mampu nak beli. So dia kena revise dia punya harga tu, bila buyer dah okey dengan harga dia, rasa macam okey, ngam lah aku bayar dengan harga ayam ni. Dan mungkin dia akan start untuk listing balik lah, untuk QSR. Itu Mazuki komen ayam ni, Hafiz tak komen, bahaya sikit. Okay, so basically ada soalan nak tanya berkaitan dengan market Hong Kong, China Mobile Limited. Intai pandangan tuan, China Mobile. Alright, let's go. Okay, kita layan soalan terakhir daripada akak tu, China Mobile, Hong Kong. Alright, dari China Mobile. Wow. Okay, kita dapat tengok kalau buka Fibonacci chart ni adalah pergerakan China Mobile tau. China Mobile. So at first glance, kita sebagai technician, at first glance apa kita nampak adalah, yes, kita nampak clear downtrend dah 3 tahun, dah 4 tahun dia jatuh ke bawah. So mungkin persoalan dia kat sini, kita nak beli, nak tadah kat bawah. Mungkin this is the best time untuk kita accumulate ke, collect ke apa ke. So basically, apa kita nampak, yes, ada satu recovery candle kat sini. So bagi saya satu benda, kalau kita nak masuk dalam Hong Kong punya market, kita cerita pasal apa? Satu, kita cerita pasal kita pegang equity untuk pelaburan jangka panjang.
So untuk pelaburan jangka panjang, kalau saya nak kata China Mobile ni is not really, okay, ni personal view lah, it's not really really stock yang kita nak tengok lah. So apa saya suggest kepada anda, China Mobile, ada minta tolong tengok Starbucks. China Mobile ni out of picture lah, not yes, tak cantik lah basically. Yep. Next Starbucks, okay. tengok Starbucks. Okay, ada orang suka Starbucks, jom kita tengok Starbucks dengan kod SBUX di global. Wow, all time high. Okay, Starbucks sekarang all time high. Result bila ni? Okay, review pertama saya. Okay, stock terus naik all time high. Tapi kata macam ni yang kita nak beli. Yes, trading volume jatuh. So, apa saya boleh kata adalah ini adalah bearish divergence dan mungkin upside potential untuk stock ni agak slow. Dan kalau ada pun, it's a single digit sahaja for the rest of the year. Yeah. Dan apa so, lagi kalau earning season lah. Apa lagi ki? Apa lagi? Apa lagi? Kalau earning season, basically the best strategy adalah satu adalah kita buka kepada position yang kita panggil straddle, di mana kita boleh buka satu position put option, satu position call option. So kedua-dua position ni boleh memberi impact kepada kita punya pegangan. Dan kalau stock ni katalah result dia kurang memberangsangan, dia boleh gap down dan kita punya put option akan cover semua kita punya profit dan juga cost yang kita keluar untuk call option. Alright, kita salah satu strategi. Lagi tinggi stock kita naik, lagi best untuk trading dalam option. Alright, itu adalah benda dari Epsilon. Okay, so basically kalau tak ada soalan yang lebih, tak ada soalan lanjut, mungkin kita akan wrap up masuk ya Starbucks. Okay, sebelum kita wrap up, study tips yang saya nak share tadi lah. Dan terbantuk kacau lah api ni. Tapi belum sampai tips lagi. Tadi tu info. Nampak okay, tak? Silakan. Saya daripada ni kita cuba untuk bagi maklumat, bagi sharing kat korang. Okay, so korang kat luar sana, apa nama ni, cuba share dengan kawan-kawan korang juga yang lain. Mana tahu kawan-kawan korang yang mana yang baru nak join ataupun sebelum ni dah pun trade tapi masih lagi orang kata di awang-awangan, tak tahu nak ke mana. Perlukan kan pelampung, Bang Zuki boleh bagi. Dah pergi kelas saham tapi pening juga, tak apa, ada. Kita okay, ada, boleh adjust ni. So ini adalah checklist eh. Checklist sebagai seorang trader yang korang mungkin korang boleh buat korang ni checklist sendirilah. Okay, things to consider. Yang first thing adalah sebelum satu-satu saham tu korang nak buat decision, korang nak beli ke, korang nak jual ke. Alright, yang pertama sekali korang kena ada sebab kenapa nak masuk. So nak masuk tu sama ada korang nak beli ataupun kenapa korang nak jual. Contoh kalau katakanlah saya nak beli saham contoh padi ni tadi, sebab apa? Mungkin sekarang ni kita tengok demand apa nama ni, sebab dah nak start puasa dan kemudian raya, so orang dah start shopping. So itu adalah mungkin salah satu sebab. Okay, tapi sebab-sebab yang lain, kalau macam saya, kita akan different charts lah. So kita tengok lah macam mana dia punya chart, okay ke tak okay. Alright, so mesti kena ada sebab. Jangan beli satu-satu counter tu tanpa sebab. Okay, beli sebab apa? Suka-suka, tak ada sebab lah. Alright, yang kedua, apa nama ni, bila korang dah ada satu, apa nama, dah ada reason kenapa korang beli satu-satu counter tu, so korang akan buat korang punya trading plan tu. So orang selalu cakap pasal trading plan. So dalam trading plan ni, apa komponen-komponen yang ada dalam trading plan tu? Yang pertama, entry price, EP, yang orang selalu cakap EP kan. Betul. Entry price. Yang kedua, TP ataupun target price. Korang dah beli, entry price lah. And then TP tu maksudnya harga korang nak jual kat mana. And then yang ketiga adalah SL ataupun orang panggil sebagai stop loss. So kalau katakanlah saham yang korang beli tu tak naik mengikut korang punya jangkaan, and then jatuh pula, jatuh sampai level mana yang korang boleh stop loss. So tiga benda ni, entry price, trading target price dan juga stop loss. Okay, yang ketiga, kalau katakanlah satu-satu counter tu dia dah hit korang punya stop loss. Okay, bila dah hit stop loss, korang kena akur, maksudnya follow lah. Yeah. Follow korang punya trading plan yang korang dah buat. Ni kadang-kadang ada orang bila satu-satu saham tu dah kena stop loss, dia dah tiba-tiba tukar jadi hope. And, alamak, tak nak jual lah, takut nanti kalau jual rugi. Tapi bila korang tak jual, and then jadi lagi bertambah rugi.
Alright. Yang keempat, korang kena juga familiar dengan counter-counter yang korang nak beli tu dari segi dia punya fundamental lah. Tapi contoh kalau macam saya, bila saya cari counter-counter dalam bursa, benda ni saya biasa skip. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita beli dulu baru kita tengok company ni apa. Sebab apa? Kalau katakanlah kita nak letakkan satu-satu company ni, banyak sangat dia punya checklist. By the time kita nak beli, harga dah naik, kan? Alright. Dan yang kelima, apa nama ni, bila korang dah buat keuntungan, then korang akan reward, reward diri korang lah. Pergi makan lah, pergi makan. Contoh balik kita nak pergi makan lah, kan? Dah habis dah untuk sesi hari ni. So itu adalah checklist dia yang korang boleh buat sebelum korang nak buat korang punya decision untuk beli ataupun jual satu-satu saham yang korang nak beli tu. Alright. So itu adalah amanat-amanat daripada kita punya Tuan Marzuki. So kita harap anda belajar sesuatu daripada sesi sejam, mungkin nak terlebih sikit daripada sekalian. Dan kepada anda semua, sekali lagi kita cuba nak sampaikan yang kita tidak memberi buy ataupun buy punya decision ataupun sell decision kepada anda semua. Ini adalah for education purposes. Alright. Dan kepada anda semua, saya nak anda teruskan share video Stellan kepada orang lain. Dan siapa yang share paling banyak, kita akan beri satu video ataupun masuk dalam grup premium Stellan untuk dapatkan semua video-video yang terkini. Yeah. Dan sekali lagi, nak jumpa Stellan live. Kita buat kelas percuma. Come on. Percuma. Anda hanya perlu datang dengar sahaja. Tak payah bayar, datang dapat free video. Alright. So keputusan di tangan anda, tindakan anda adalah penting untuk mungkin dapat meningkatkan mutu pemikiran ataupun macam mana nak persediaan menyediakan diri untuk retirement ke, untuk ada save, nak mengembangkan duit ke dan sebagainya. So basically anda kena buat satu tindakan sahaja. Kita ada buat roadshow percuma yang pertama minggu ni ataupun berapa bulan ataupun 4 bulan ni. 20 minggu ni 20 April. Sabtu ni PJRM Ceras datang percuma. Yes. Marzuki bayar dapat free video. Nombor 2, kalau tak free juga, kita ada 4 Mei. 4 hari bulan Mei. Orang Shah Alam mai datang. Itu so semua adalah percuma. Shah Alam Kelang lah. Alright. So anda boleh tengok dekat website, boleh register dekat dalam kita punya Facebook, tak ada masalah. Dan saya harap saya jumpa anda di sana. Alright. So sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Makna Studio. Terbaik Makna, terbaik. Telah memberi package yang terbaik untuk Stellan buat satu video yang cantik di Nasdaq bersamaan dengan kita. Dah sama macam CNBC, tak ada beza pun. Cuma tak putih je macam Mak Saleh. Alright, okay. So assalamualaikum. Okay. Selamat malam. Jumpa lagi. Masih tercari-cari perkhidmatan untuk event anda? Jangan risau. Kami, Makna Momento Services, mampu menyediakan apa yang anda mahu. Apa yang Makna mampu menyediakan? Makna mampu menyediakan sound system yang sangat kuat, jelas dan menggegarkan dewan anda. Ha, jangan risau. Kami juga mampu menyediakan sound system untuk majlis perkahwinan, dinner dan seminar di seluruh Malaysia. Ha! Makna juga mampu menyediakan perkhidmatan MVP. Kamera kami bukannya satu, dua, malah empat kamera bersama dengan wireless yang mampu bergerak sana, 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 sana tanpa menggunakan wire. Ha! MCP kami juga menyediakan director dan cameraman yang mampu menyediakan shot-shot yang menarik untuk majlis dan event anda. Dah macam anak susah saja dalam cerita Terminator. Nah, kami tunjukkan contoh-contoh lighting yang pernah kami gunakan di majlis wedding, seminar, dinner dan lain-lain. Nak buat demo sikit ni. Tengok ya. Anda rasa semua ni real ke?
Kami daripada Bulletin Makna menerima satu laporan di mana di setia alam terdapat satu syarikat yang mampu menyediakan green screen yang sangat memuaskan. Kami juga mampu membuat live FB berserta green screen mengikut kemahuan dan kehendak anda. Nak video anda menarik seperti ini? Hubungi kami segera. Yeah.